dah banyak belajar di dalam online marketing and apa yang perlu difokuskan untuk paketkan produk kita. Selain itu, saya ada belajar juga tentang cara-cara nak memaketkan produk and services yang sedia ada. Baguslah bagi peluang kan pada orang yang nak mula bisnes kan, nak belajar macam nak bisnes online, okay. Dan cara Facebook, macam nak buat canvas tu, baguslah. Benda baru yang saya belajar hari ni adalah contoh Facebook ad, which is saya sendiri tak pernah buat. Saya cuma create Facebook page tapi saya tak pernah cuba lagi nak attract customer dengan Facebook advertisement. Benda baru yang saya dapat di bengkel ni, saya dapat pelajari cara-cara nak target person, nak target pelanggan lah kan, barang-barang yang saya jual lah. Lagi yang saya dapat pelajari cara nak buat hasil marketing dekat Facebook, untuk Facebook, Instagram, tu lah saya dapat. Harapan saya pada semua yang masih belum menghadiri program seperti ini, saya berharap apa yang kita, benda baru yang kita dapat belajar hari ini dapat memperluaskan lagi ilmu yang sedia ada, dan selain itu dapat mencuba something yang kita tak pernah buat. Okay. Pesanan saya, siapa yang datang tu, datanglah kat sini, kita dapat pelajari macam-macam lah. Rugi lah siapa yang tak datang tu.